Istri itu keluar rumah untuk bekerja. Kanggo nanti dengan Nina sogol balik, abah entah itu sogol jok Praya, Mataram, jok Jawa, jok Kalimantan, jok Sumbawa, jok Saudi, bis saya lai lampak dengan Nina no. Kanggo nanti sogol boyak nafkah. Basen ulama elek kitab Jamal, kitab Jamal karangan Imam Jamal. Niki basen tergantung nabi. Tergantung dengan mama. Lamun dengan mama niki nek ngizinan serta arah serta. Lamun dengan mama atau sang suami itu tidak mengizinkan istrinya keluar untuk cari pekerjaan, cari nafkah, isi nak biaya diri, biaya keluarga, mo serta arah jaminan nilai niya hamama endah nafkah jak haram hukum dengan ini boyak rezeki jodoh sogol balik ning kanggo. Ya lumbar nacuk masih ning kanggo. Lamun narak jaminan elek dengan mama ya dengan nafkah. Lagu lamun sekitar-kitar dusun dasa aja ndak masalah. Ini mungkin maksudnya lamun sampai jok 2, nggih. Ada yang tajok tuh nggih, jok Saudi, jok Kembe, jok Kalimantan, perjalanan-perjalanan begak jauh ndak nggih. Sampai kasar salat, maka basan ulama elek kitab Jamal ini undang-undang Allah ibu bapak nggih. Nek kanggo ya piwal-piwal. Undang-undang Allah mengatakan ning kanggo dengan ini sogol lamun tesilik telarang si selakian ya lumbar boyak nafkah dengan catatan selakian itu suaminya itu mampu memberikan nafkah. Bermena ni musurut bayi meco bahasa ibu-ibu nggih. Momot milin teratah doang lagu di narait kakan telan. En pejan te. En geru belum maraba selajut tenan. Berbeda aja, tidak boleh suami melarang. Harus suami itu mengizinkan dan haram suami itu melarang istrinya untuk keluar kerja selama dia tidak mampu memberikan nafkah. Hanya hanya, okay? Jadi lagu lamun mampu aja. Nah. Oh, sak jauh dengan Nina je. Saya jadi sponsor iki nggih. Angka tergantung baru, tergantung hukum dengan Nina senup. Tebe ngendi si selakian, tizinan di si selakian. Lamun tizinan ya ndak ada masalah bagi sponsor niki untuk membawanya.